Jajaran Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang pengemudi mobil Fortuner berplat nomor dinas kepolisian berinisial AS yang menabrak dua mobil sedan Peugeot dan Mercedes-Benz. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 20 Agustus 2021 dini hari sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat di bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Tentara Pelajar. Dalam insiden ini, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yoko membeberkan kronologi dari AS yang mengendarai mobil lawan arah hingga menabrak dua mobil sedan tersebut. Sambodo menyebut dalam insiden tabrakan yang melibatkan AS versus dua mobil sedan itu terjadi di tiga lokasi yang berbeda. Untuk lokasi pertama, kata Sambodo, terjadi di Jalan Tentara Pelajar. Di jalur ini pertama kalinya tabrakan antara AS dan pengendara Mercy. TKP kedua di jalan yang sama, tepatnya di depan apartemen Four Winds, dan yang satu di sekitar jalan pos Pengumben, Jakarta Barat. Berdasarkan penjelasan Sambodo, kejadian kecelakaan itu bermula saat mobil Fortuner berplat nomor Polri yang dikendarai oleh AS melawan arus dari mulai jalan Penjernihan, Pejompongan. Namun, berdasarkan pengakuan AS, yang bersangkutan tidak tahu jalan dan mengambil ke sisi kanan jalan dengan melawan arah hingga sampai di bawah kolong jalan Slipi, Jakarta Barat. Setelah terjadi insiden tabrakan itu, lantas AS kembali memacu kendaraannya lurus berniat untuk melarikan diri dengan melawan arus. Alhasil, aksi kejar-kejaran tak terelakkan pengendara mobil Mercy dan Piket terus mengejar AS yang melaju hingga jalan panjang tepatnya arah pos Pengemudi Jakarta Barat. Di jalan panjang tersebut, AS kembali mengambil jalan dengan arah berlawanan. Bahkan AS sempat mencoba kabur melalui jalan sempit, namun akses tersebut ditutup portal.